Bunda boleh diceritain sedikit nggak nih soal kesuksesan Bunda nih yang katanya dulu dari seorang biduan gitu Bunda, sampai sekarang kan sudah menjadi seperti alhamdulillah, ini. Alhamdulillah, dulunya jadi biduan, sekarang sudah jadi pengusaha. Nggak dibilang sukses, tapi alhamdulillah ada. Berapa lama sih Bunda akhirnya sampai di titik ini dari nol? Kalau dari nolnya udah lama ya, tapi kalau mulai bisnisnya itu dari 2020 sampai sekarang. Oke, ada kesulitan ya sih Bunda sampai meraih kesuksesan? Banyak banget kesulitan yang dihadapi, tapi ya jalan aja dengan santai. Tipsnya apa Bun? Tipsnya harus kerja keras terus dan konsisten terus. Bunda, mungkin apa yang menjadi latar Bunda menjadi membeli emas itu di hari Jumat? Karena niatnya dari awal dulu, waktu susah dulu, ingin selalu beli emas. Dan di sana doa gitu. Jadi doa itu di hari Jumat bahwa mudah-mudahan setiap Jumat saya bisa beli emas. Dan alhamdulillah konsisten dilakukan setiap hari Jumat. Dan alhamdulillah dikasih rezeki. Kalau awal terpikir Bun, bisa membeli tas emas, gimana sih awalnya ceritanya? Sebenernya? Awalnya kan gak terpikir, karena kan biasanya koleksi emas itu kayak kalung, anting itu sudah biasa. Yeah. Cuman yang namanya kan adalah dibilang tas emas, jadi dibelilah. Jadi apa yang ada itu pasti dibeli. Pokoknya yang berbentuk emas, yang lagi saya pesan ini kacamata, kuku emas, ikat pinggang emas, semuanya juga nanti ada. Lagi tahap pemesanan, karena itu inden. Oke, apa sih Bun motivasinya sendiri? Artinya ini kan kemarin sudah viral, tas sekarang lagi mesen lagi nih yang unik-unik lagi nih bentuknya nih, dari ikat pinggang, kuku, segala macam. Ya kalau aku kan memang dikenal dengan sebutan emas berjalan, ya udahlah kita terusin aja. Dengan pro kontra yang ada Bun, gimana Bun? Ya cuekin aja lah, mau mereka bilang apa, yang penting kita itu usaha apa belinya dari usaha sendiri, dan juga kita tuh sudah belinya kan sudah dengan pajak, jadi itu sudah aman. Ada ketakutan nggak sih Bun? Nggak ada takut dong, karena kan memang ini hasil murni, bukan duit korupsi atau uang orang lain, jadi nggak mesti ada yang ditakutin. Bunda, ini banyak netizen menyebut katanya Bunda kayak ibu emak-emak kades gitu Bunda. Iya, ibu kades, umur 40-an. Nggak masalah, yang penting punya duit, punya emas gitu untuk tabungan, nggak masalah. Karena mungkin postur tubuh saya juga yang terbilang gendut ya. Udahlah, biarin aja, namanya netizen kan. Yang penting itu gimana kita caranya untuk membalas dia dengan sebuah prestasi. Bun, sampai viral di titik ini nyangka nggak? Nggak nyangka sih sebenarnya. Karena memang sedari awal kalau beli emas itu memang aku selalu bikin video atau konten gitu di TikTok aku. Cuman nggak benar-benar waktu ini nggak nyangka kalau bakalan seviral ini. Sampai diundang beberapa kali. Jadi sempat pulang lagi, diundang lagi, benar-benar nggak nyangka banget. Okay. Dan aku syukurin aja. Berarti stay di Jakarta kemarin berapa lama Bun? Stay di Jakarta kemarin seminggu, sempat pulang, akhirnya diundang lagi dan datang lagi. Ntar malam pulang lagi. Pulang lagi ke Makassar ya. Harus bolak-balik. Iya, hanya untuk memenuhi ini. Memenuhi undangan TV aja. Ayo tunggu tempatnya, Bos. Bun, artinya di Lebaran kali ini seperti apa sih, Bun? Di Lebaran kali ini istimewa, bahagia sih sebenarnya, tapi ya kalau aku ya ibarat kata kalau di hari raya bulan puasa lebih banyak ingin berbagi lah. Berbagi terus, ya apa yang bisa dibeli, dibeli, apa yang bisa diberikan, aku berikan. Mungkin satu bulan bulan puasa ini ada gak sih yang kenangan berbagi yang mungkin selalu ingat sama Bunda? Untuk bulan apa tadi pertanyaannya? Kenangan, mungkin yang selalu ingat nih untuk berbagi nih. Kenangannya itu ya di studio Jakarta ini, ya kan? Setiap aku datang ke acara itu benar-benar antusias mereka untuk aku bagi-bagi itu sangat-sangat nggak nyangka gitu loh ya. Jadi aku juga senang bagi-bagi uang, bagi-bagi saweran ke kru-kru, security dan yang lain-lain. Seneng banget. Bunda melihat kan udah orang-orang menancapkan pikiran kalau Lebaran itu membagi-bagikan THR ini Bunda. Nah itu menurut Bunda gimana sih? Mungkin iya. Ya menurut aku kalau yang aku bagi-bagi saweran semua itu aku anggap THR. Jadi dimanapun aku tetap kasih, walaupun ya tidak sebanyak yang mereka inginkan, tapi yang penting saya berbagilah THR. Saya anggap semuanya itu THR ya.
berbaginya juga sekarang dalam bentuk uang. Karena kenapa? Karena kalau dalam bentuk barang kan agak ribet sekarang. Jadi enaknya uang itu terserah mereka mau belikan apa, untuk buka puasa, untuk beli beras pun juga bisa. Oke. Bun, pasca dikena sekarang fans seperti apa ketika terus ketika lagi jalan di luar seperti apa sekarang? Iya, kalau jalan di luar selalu ibu, itu yang masuk TV ya, itu ibu-ibu yang viral pakai tas emas tuh gitu. Suka ditegur sih, suka ditegur. Bu, sawerannya dong, sawerannya. Jadi di setiap tempat itu kayak di toko-toko atau di mana ada yang kenal langsung minta sawernya dia dikasih aja. Heboh dan rame lagi. Enggak risih, Bun. Iya, tapi enggak risih sih karena memang ya? Biasa. Memang aku terbiasa seperti itu. Bukan kali ini aja, memang sudah biasa dari dulu-dulu tahun-tahun lalu sudah sebiasa seperti itu. Oke. Okay. Udah boleh dia koleksi. Satu koleksi aja pas emasnya di. Oh, di dalam. Oh, iya. Di dalam ya. Iya. Oke. Okay. Oh, ya udah. Berarti next akan mengeluarkan itu lagi, Bun. Nanti ada yang baru lagi insyaallah. Ya, nanti insyaallah. Pokoknya setiap hari Jumat insyaallah beli lagi koleksi. Berarti total koleksi so far sampai saat ini belum, enggak bisa dihitung. Saya bisa hitung dan saya tidak pastikan ya. Alhamdulillah adalah beberapa untuk tabungan investasi juga. Investasi ya, Bun, ya. Utamanya ya utamanya. Untuk... Oke. Okay. Okay. Makasih.